berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 juta. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Raut wajah kesedihan Prabowo Subianto menjadi sorotan warganet saat Ganjar dan Anies memberikan penilaian terhadap kinerja Menteri Pertahanan RI. Diketahui, calon Presiden Capres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo memberikan penilaian meram atas kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Ganjar Pranowo memberikan penilaian 5, sedangkan Anies Baswedan memberikan penilaian 11 dari angka 100. Hal itu diungkapkan Anies dan Ganjar dalam acara debat Capres Pilpres tahun 2024 yang membahas tema pertahanan, keamanan nasional, hubungan internasional, dan geopolitik pada minggu kemarin. Diketahui kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dinilai 11 dari 100 oleh Anies, sedangkan Ganjar menilai kinerja Prabowo 5 dari 10. Mengenai nilai rendah kinerja salah satu menterinya di Kabinet Indonesia Maju itu, Presiden Joko Widodo Jokowi hanya memberikan tanggapan singkat. Jokowi meminta publik menanyakan hal tersebut kepada Menhan Prabowo. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.